So daripada dapatan ini tuan-tuan, kita bahawa kita dah mula nampak yang pertama sekali kerisauan PAS. Kita cerita dulu kerisauan PAS. Yang pertama, kerisauan PAS adalah jumlah yang akan turun mengundi pada pilihan raya kali ini berada dalam jumlah yang agak rendah. Ini kerana hari raya haji itu dia orang dah balik. Saya akan nak balik sekali lagi, balik sekali lagi. Itu yang pertama kerana dia melibatkan kos. Yang kedua, dana. Daripada segi dana, mereka tak ada kelebihan dana sebagaimana mereka ada sebelum ini, iaitu mereka ada jutaan ringgit untuk dibelanjakan untuk membawa pengundi balik. Yang ketiga, daripada segi sentimen, nampak gayanya kempen antara lain kita membawa naratif bahawa bagaimana anak-anak yang keluar daripada Kelantan sanggup nak membiarkan ibu bapa mereka tinggal di negeri tersebut dalam keadaan tidak terbela nasib mereka. Daripada segi air tidak ada, masalah infrastruktur yang teruk, jalan raya, pekerjaan. Yang ini, apa orang kata, pengundi-pengundi Kelantan yang tak duduk di Kelantan, dia keluar daripada Kelantan, dia balik, dia undi PAS. Tapi yang mereka tinggalkan adalah kepada, apa masalah tu, kepada keluarga mereka, adik-beradik mereka, mak ayah mereka yang akan menghadapi situasi tersebut. Ini saya bawa cerita ni tuan-tuan, berkenaan dengan apa yang Rafizi cakap. Baik, Rafizi kata untuk selesai masalah di Kelantan ni sebenarnya tak perlu 8 bilion pun. Baca kan kenyataan tentang air 8 bilion. Baik, tak perlu 8 bilion untuk selesai masalah air di Kelantan. Kerajaan Negeri Kelantan tidak memerlukan peruntukan sebanyak 8 bilion untuk selesai masalah air di Kelantan, kata Rafizi Ramli. Beliau berkata, sebaliknya Kelantan hanya memerlukan loji rawatan satu lagi. Loji rawatan membabitkan kos hanya lebih kurang 1.5 bilion. Pengeluaran air terawat oleh LRA sedia ada adalah sekitar 500 juta sehari. Permintaan harian air terawat adalah lebih kurang 600 juta liter sehari. Dengan satu tambahan baru LRA yang ada, insya-Allah akan diluluskan, pengeluaran air akan menjadi sekitar 700 juta liter sehari, katanya. Okey. Ketika diminta memperincikan permohonan 8 bilion, Rafizi berkata, kerajaan negeri bercadang untuk membina 5 LRA untuk menyelesaikan masalah air. Tak, tuan-tuan. Dia kata nak selesai masalah air, kami perlu 5. Rafizi kata tak perlu pun 5, satu cukup. Bila dikira-kira-kira sebenarnya satu. 5 itu 8 bilion dia minta. Rafizi kata tak perlu 5 pun, satu cukup. 1.5 bilion dah cukup dah, dia kata. Dia kata namun begitu, Rafizi berkata peruntukan 1.85 bilion tu masih perlu, boleh diperhalusi. Sekiranya diluluskan, 1.5 bilion adalah tambahan kepada 500 juta yang diumumkan oleh Perdana Menteri dan 1 bilion oleh timbalan Perdana Menteri Datuk Zahid sebelum ini, membawa kepada jumlah 2-3 bilion all together kepada negeri Kelantan sahaja, tuan-tuan. Ni saya tak faham lah PAS ni punya style ni macam mana, pentadbiran PAS ni. Anak-anak yang berada di negeri Kelantan yang mengundi PAS kononnya nak pahala. Tadi ada yang kata kita Iswarni ni confirm masuk neraka, dia kata confirm masuk neraka. Ni geng-geng pemegang kunci syurga. Aku nak beritahu korang, korang memanglah pemegang kunci syurga. Tapi masalah syurga korang pergi tu, korang pergi kat negeri lain. Engkau tinggalkan mak bapak korang duduk dalam neraka dunia. Kan? Tak ada air, kemudian air masalah. Yang dapat YB-YB korang dapat lah. Dapat apa orang kata, kereta mewah. Dapat bonus RM10,000. Mak bapak korang, adik-beradik korang, engkau tinggalkan dalam keadaan itu. Korang ada fikir? Korang ada fikir? Tetapi alhamdulillah, kalau kita nak cerita bahawa sokongan PAS di dalam negeri Kelantan itu sendiri sebenarnya kalau ikutkan daripada segi sokongan dah mula menurun. Daripada dalam negeri Kelantan itu sendiri, sokongan terhadap PAS itu dah mula menurun sebenarnya. Malah keyakinan penduduk terhadap kepimpinan kerajaan PAS di negeri Kelantan sudah mula menurun ke 50%. So sekarang tugas kita, tugas-tugas social media, tugas-tugas cyber trooper, tugas-tugas YB-YB yang nak bertanding, tugas-tugas bakal-bakal YB yang nak bertanding, kita kena mainkan lagi benda ni. Kita nyatakan bahawa kita memilih pemerintah, kita bukan pilih agama. Kita memilih parti yang akan memerintah, kita bukan pilih agama. Agama tuan-tuan tak terjejas.
Tuan-tuan takkan masuk neraka kalau undi Pakatan Harapan. Tuan-tuan takkan masuk neraka pun kalau tuan-tuan undi DAP. Tuan-tuan takkan masuk neraka pun kalau tuan-tuan undi BN, katakan. Tak ada, tuan-tuan. Siapa yang boleh claim orang masuk neraka datang jumpa Iswardi? Aku nak tanya, engkau dah jamin ke masuk syurga? Nah, itu soalan saya. Engkau dah jamin ke masuk syurga? Yang ni, yang menerakakan orang, dia jamin ke kau masuk syurga? Yang best, tuan-tuan, saya nak cerita. Geng-geng PN dah panas sekarang ni. Dengan penekanan kita terhadap pendahakaan mereka. Dan mula rakyat mula sedar apa yang saya lakukan dulu adalah untuk menentang pendahakaan PN pada waktu itu. Kerajaan gagal, Perikatan Nasional pada waktu itu. Itu yang saya buat, yang saya berjaya gegarkan Malaysia, tuan-tuan. Terima kasih kerana bangkitkan kembali video-video lama saya, di mana itulah apa tujuan saya menggegarkan Malaysia pada waktu itu, iaitu nak kejutkan negara bahawa kita ada pengkhianat sebenar yang menutup negara, tak nak buka parlimen. Sekarang ni rakyat mula sedar dah, tuan-tuan. Merekalah pengkhianat sebenar. Ha. Baik, malam ni kita akan berbicara beberapa perkara. Yang pertama mengenai Sanusi minta maaf. Azlina kata, tiada maaf bagimu. Ha. Yang kedua, cerita perendahkaan PN kepada Sultan. Kemudian cerita Starlink. Starlink itu apa? Kenapa benda itu penting? Yang Elon Musk bawa tu, dan kenapa Fahmi Fazil ada kat situ, dan kenapa kewujud keadanya Fahmi Fazil kat situ sebenarnya sangat penting tapi orang tak highlight sangat. Dan sokongan kata PAS di Kelantan merosot, kata Rafizi. Baik, saya akan mulakan dengan satu kenyataan dahulu dan juga satu berita daripada cerita daripada Kedah, menurut KDN, Menteri KDN, bahawa sekarang ini jap saya lupa. Sekarang ini apa orang kata, ada masalah sedikit dihadapi oleh ni apa nama, Sanusi, kerana ada berlaku penyelewengan duit yang melibatkan dana 1.6 bilion. Sebelum itu, tuan-tuan, alright, thank you kawan saya datang ni. Okey, gabungan PHBN Selangor umum 5 atau 26 Julai ini. Baik, kita dengar baca. Shah Alam, gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional Selangor dijangka akan mengumumkan calon mereka seawal dan tawaran manifesto pada 25 dan 26 Julai ini, kata Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Hassan. Sari. Amiruddin dan juga pengurusi PH Selangor berkata setakat ini senarai nama calon atau kedua-dua gabungan itu masih dalam perbincangan dan dijangka dapat diputuskan beberapa hari. Cuba tengok YouTube dia, okey tak soal-soal ni. Penamaan calon ialah pada 29 Julai ini. Yang penting kami sepakat kebolehmenangan sebagai formula asas untuk meletakkan calon ini hatta dalam bab agihan kerusi, katanya. Dalam pada itu, Amiruddin juga memberi jaminan bahawa tidak akan ada pertemuan kerusi antara PH dan BN dalam satu kerusi Dewan Undangan Negeri. Jadi kita dapat bahawa kerajaan negeri sudah pun bersetuju pembahagian daripada segi jumlah kerusi dan sebagainya di antara BN dan juga Pakatan Harapan. Sudah pun difinaliskan dan akan diumumkan tidak lama lagi. Dan insyaAllah calon-calonnya juga akan diumumkan tidak lama lagi. So kita menjangkakan 3 hari atau 4 hari sebelum orang kata pilihan raya negeri berlaku. Maka pengumuman itu juga akan berlaku. Kita jangkakan juga negeri-negeri lain akan menyusul. So daripada segi sokongan di negeri seperti Selangor, sokongan itu insyaAllah kita tidak ada masalah. Daripada segi sokongan, kita tidak ada masalah yang terlalu besar. Bukan kata nak selesa pun tidak. Negeri Sembilan ni pun insyaAllah tak ada isu. Penang pun insyaAllah tidak ada isu menurut dapatan yang terkini. Namun begitu, agak menarik apa yang akan berlaku di negeri Kelantan, tuan-tuan. So apa yang berlaku di negeri Kelantan? Baik, saya share berkenaan dengan apa yang berlaku di negeri Kelantan menurut dapatan daripada Rafizi Ramli. Rafizi dakwa sokongan rakyat Kelantan pada PAS merosot. Okey. Pasir Putih, timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli mendedahkan sokongan rakyat Kelantan terhadap pentadbiran PAS di negeri ini semakin merosot dan berada pada paras 50% sahaja. Beliau berkata maklumat tersebut berpandukan data-data yang diperolehi sejak tahun 2016 lalu sehingga kini. Ini kali pertama tahap kepuasan rakyat Kelantan jatuh di bawah 50%. Thank you TikTokers dan cyber trooper kita mendedahkan kepincangan yang berlaku di dalam pemerintahan negeri Kelantan yang amat teruk sehingga menyebabkan rakyat Kelantan mulai sedar.
Katanya kepada pemerintah setelah menyampaikan ceramah Jelajah Madani di Dewan Undangan Negeri Limbongan di sini pada hari Sabtu. Menurut beliau, situasi tersebut memberi isyarat perubahan boleh berlaku di negeri ini jika gabungan PH dan BN bekerja keras pada pilihan raya negeri pada 12 Ogos ini. Ujarnya, oleh itu kerajaan perpaduan perlu mengekalkan momentum kempen yang baik sepanjang tempoh PRN ini. Rafizi memberitahu, selepas ini beliau akan terus turun berkempen membantu kemenangan calon di negeri BN, PHBN di Kelantan. InsyaAllah.